Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita beribu-ribu nikmatnya bahkan tak terhingga. Semoga kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat tersebut. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat harta Allah berikan tidak terhingga sampai saat ini, dan suatu saat nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harta yang baik adalah harta yang digunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui video ini, saya mengajak kepada muslimin dan muslimat sekalian dimanapun berada untuk menginfakkan, mewakafkan, menyisihkan sedikit hartanya guna untuk pembangunan pesantren Jamiah Islamiyah yang ada di belakang saya ini. Seperti direncanakan, inilah bangunan 4 lantai yang akan diisi kurang lebih oleh 1000 santri pondok pesantren Jamiah Islamiyah. Untuk tahap awal, kami melelang lantai dasar kurang lebih 400 juta. Setiap wakaf satu lembarnya kami lelang berupa 1 juta rupiah. Bagi yang tidak mampu untuk mengikuti lelang wakaf 1 juta rupiah, maka silakan untuk memberi voucher saham akhirat dari kami, satu lembarnya berjumlah 100 ribu rupiah. Bagi yang berkenan, silakan menghubungi nomor kontak di bawah ini dan langsung transfer ke nomor berikut ini pula. Saya ucapkan terima kasih banyak atas jerih payahnya dan sedekahnya, infaknya, wakafnya, dan itulah harta yang kekal abadi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bantu kami untuk mewujudkan asrama kami yang baru, yang lebih layak dan lebih baik. Dan terima kasih kami ucapkan kepada para donatur atas partisipasinya dalam mewujudkan asrama baru yang lebih layak bagi kami.